teman-teman sekalian, biasanya kan saya melihat pelanggaran memasuki jalur busway itu di televisi ya. Tapi kemarin waktu saya kontrol ke Cipto, itu saya ngalami sendiri. Naik bajaj, bukan bajaj ya, bemo, bemo bajaj ya. Yang roda tiga itu. Oke, naik, kata bajaj ya, bajaj. Menghindari kemacetan, dia masuk ke jalur busway. Saya pikir ini orang berani amat gitu ya. Dan sebenarnya tidak hanya bajaj itu, ada beberapa motor dan mobil roda 4 yang melakukan pelanggaran yang sama. Ternyata setelah saya pikir-pikir, nah ada dua alasan. Pertama, dia nggak peduli aturan, yang penting tujuannya berhasil agar lebih cepat sampai gitu. Jadi ini mungkin karena mencontoh banyak di antara pemimpin kita yang ya aturan diubah seenaknya gitu, yang penting tujuannya tercapai. Jadi sang sopir berpikirnya seperti itu. Dan yang kedua, sepanjang perjalanan itu saya dari mulai Rumah Sakit Cipto sampai stasiun Tanah Abang tidak melihat petugas yang akan menegakkan aturan itu. Sehingga supir berpikir bahwa kemungkinannya kan 101, jadi 100 pelanggaran baru satu ada razia gitu ya. Makanya dia berani berani melakukan itu. Aturan diabaikan, yang penting tujuan tercapai. Yang kedua, memang tidak yang menegakkan aturan. Jadi saya kira supaya masyarakat sadar, tidak bisa hanya mengandalkan LTE ya, tapi harus ada petugas di sana. Petugas. Saya sebulan sekali, minimal sebulan sekali, karena sebulan tiga kali ke Cipto. Dan memang selama perjalanan jarang melihat ada petugas petugas yang ada di sepanjang jalan yang mengatur itu. Yang ada paling apa ya, juru parkir liar ya. Di sepanjang persimpangan itu ada juru parkir. Nah, sebagai buktinya, yuk mari kita lihat video perjalanan yang saya rekam untuk kepentingan hal ini lah, supaya masyarakat semakin sadar bahwa itu salah, dan juga kita mudah-mudahan ke depan petugas selalu standby untuk mengingatkan atau mencegah terjadinya pelanggaran. Mohon maaf ya, saya buat video ini. Saya lagi, tujuannya adalah supaya ada perbaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain Tanah Abang.